Chronicles. I wanna, if you know. Arigato, I took you, girl. Charigado, now I took you, girl. Arigato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini menyebabkan macet nih. Yang truk-truk mau belok ke kiri ini, yang bikin suasana agak sedikit macet ini. Aduh, kopling gua kenceng banget. Truknya mau belok cuy, tronton nih cuy, mau masuk cuy. Jadi agak sedikit repot karena ya, macetnya parah cuy. Parah banget. Kalau nggak ini, nggak bakal ini dia. Nggak bakal lewat kalau nggak diniin. Kalau nggak diberhentiin, nggak bakal ini. Nggak bakal muter dia cuy. Tuh, lihat tuh. Tuh, gerok tuh. Wah, tatenya nyangkut gitu sih. Oh. Sabar, tak kasih jalan. Kalau tuh macet. Kalau tak kasih jalan. Oke, oke. Lancar. Ayo, ayo, ayo. Kalau di sini, kalau truk atau tronton kayak gitu sudah berhenti aja, udah macet semua cuy. Ini kopling gua kenceng banget ya, aduh. Makanya kalau nggak ada mengalah, udah selesai itu. Selesai dalam artian macet akan panjang banget cuy. Kayak tadi tuh. Panjang banget maksudnya. Itu lagi kalau di lokasi industri, karena di sepanjang jalan sini ini itu semua apa namanya itu lokasi industri semua. Nih, dari kiri ini, dari ujung ke ujung tadi tempat macet tadi sampai sini industri semua cuy. Apalagi kalau karyawan-karyawan di PT itu udah jam pulang, wah macetnya parah cuy. Udah karyawan PT pulang. Nah, kalau gitu harus ngalah lah. Kalau nggak ngalah ya kayak gitu-gitu terus, maksudnya macet-macet terus itu, nggak ada yang lewat satu-satu semuanya. Oh, nggak ada yang ngalah. Motor yang nggak bisa belok, atau motor atau mobil lain nggak bisa lewat, truknya menghalangi di jalan. Nunggu kosong baru bisa terbang. Karena awalannya pasti jauh dong. Drop itu. Aduh, 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 aduh. Buset. Berapa ya ini ya? Kok bisa seramai ini ya, tumben-tumbenan cuy. Oh, udah jam 4:30 cuy. Pantes sih, ramai banget. Biasanya gue pulang jam 3:15. Ya,
jam 3:30 baru nyampe sini. Saya nggak selama ini besar macet jam-jam orang PT pulang sih ini. Kita udah nyampe di Bekasi lagi nih. Jadi yang biasa lewat sini sih udah paham sih cuy. Kayak tadi truk mau apa tuh masuk apa PT masuk tempat produksi tempat pabrik lah ya. Gak paham di sini saya kan ngasih jalan. Yang nggak enaknya itu pas kalau pagi-pagi jadi kalau ini kan jam orang belum kerja jadi nggak begitu terburu-buru lah akhirnya. Kalau jam pagi-pagi pernah kayak gitu terjadi. Tiba-tiba truk lama, jadi orang klaksonnya marah-marah. Kalau pagi kan orang pada itu sih, pada apa namanya tuh buru-buru karena takutnya terlambat ngabsen, ya kan? Biasanya sih orang-orang PT kalau terlambat ngabsen kayak gitu potong gaji atau apa kan? Kita nggak tahu hal yang seperti itu. Makanya ya kayak gitu-gitu tuh agak sedikit itu cuy. Sabar tuh harus bersabar. Truknya juga kalau nggak itu susah sih. Kalau nggak bersabar, kalau udah sampai sini sih aman dari truk-truk cuy, karena biasanya pas simpang itu dia belok kiri. Nah di sini nih yang macet simpang itu biasa dari kendaraan roda 2 maupun roda 4 di sini. Kalau udah macet sini juga lebih parah dari itu sih, lama sih. Tadi cuma karena truk mau masuk aja kan macetnya. Kalau udah di sini macetnya panjang simpang ini. Tapi semuanya ada enak ada enggaknya sih ya. Apa tuh namanya macet ya jalan raya macet. Ya mungkin itu aja cuy ya vlog gua kali ini. Wow mantap itu mau jadi perumahan cuy ini cuy. Beli semua bakal lebih ramai lagi nih Bekasi. Jadi gue tutup deh. Mungkin itu aja vlog gue kali ini. Next kita konten lagi. Mudah-mudahan kalian terhibur dan kalian juga ya bisa mengisi kekosongan waktu kalian lah dengan nonton vlog gua. Jangan lupa selalu dukung channel gua dengan klik tombol subscribe, like dan komen agar gua makin semangat lagi untuk bikin konten-konten berikutnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.